Assalamualaikum. Halo teman-teman, kami sekarang berada di hutan apa namanya Dani? Elswoud. Elswoud di Harlem. Jadi kali ini aku sama Uda ngajak kalian jalan-jalan lagi di hutan, menikmati warna-warni daun yang berguguran baik di bawah atau di atas. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Okay. Jadi tiap tahun kita selalu kesini kalau musim gugur. Ini sebelum kita masuk ke hutan ada tempat parkir, lihat pohon-pohonnya begini, terus ada lagi bangunan, biasanya ini bangunan tua. Restoran ya? Restoran sekarang tutup karena corona. Lihat warna-warninya bagus ya. Jadi ini sebelum kita masuk ke hutan itu. Nah, melalui kalau masuk ke hutan ini kita masuk ke pintu gerbang ini sebelumnya. Ini pintu gerbang masuknya. Ini ada semuanya. Dah mulai warna-warni. Langit cerah. Nah, di sini juga kita bisa lihat dari kejauhan itu rumah biasa, rumah kalau di tepi pinggir hutan, rumah besar gitu seperti kastil. Biasanya di depannya ada ternak, domba. Bagus kan? Bau rumput tetap hijau. Rumputnya enggak berubah warna. Ini udah mulai botak. Banyak orang jalan-jalan. Ya, ya darum. Ambas. Bayangan dari dalam air, langit biru. Je kunt zien dat het heel erg stil is, hè? Bijna geen wind. Karena hampir nggak ada angin, jadi tenang, bisa lihat bayangan dalam air. Kadang-kadang kita melewati jembatan ya, karena ada sungai-sungainya di hutan. Kiri atau kanan? Ini jembatannya warnanya biru. Dekat jembatan untuk ke dalam hutan kita ketemu ada jamur. Besar-besar jamurnya. Ini kaki saya. Besar ya. Kalau di Indonesia saya bikin sup mama, ini mungkin beracun. Banyak. Kita mandikan. Jadi ini rute tandanya ngikuti yang merah atau yang biru. Kalau yang biru itu rute pendek, kalau yang merah rute panjang. Rex, thank you. Ya, dulu juga.
di sambar petir ini kayaknya. Itu juga di sambar petir. Ini merah, hoor. En blauw. Blauw aan de onderkant. Ja, maar samen toch? Ja, ja, ja. Het eerste gedeelte wel. Dat is nog wel hetzelfde. Hier ook. Sambar petir. Het is misschien gewoon door de storm omgemaakt. Juga anak-anak jalan kaki sama orang tua di hutan. Kijk hier. Zie je al een paddenstoel erin? Ja. Oh ja. Ini kayak. Tinggal. Aku boleh cakap di sana. Van de week gisteren nog harde wind, nu eigenlijk windstil. Ja. Tinggi. Ya, maar niet zo hoog die bomen. Di Gunung Belanda. Selalu ya, tiap tahun kita ke sini. Itu kan leuk bos, hè? Wauw, hele hoge beukenboom. Wij zien wel 30 of 40 meter hoog die boom. Kijk eens, het is mooi deze. Kijk eens, wat een boom.
Eggs? A factory? Grappig zo, hè? Afgebroken de stammetje met allemaal paddenstoelen. Als klein zie. Hier nog meer, Rappie. Hier vind ik nog meer. Bagus, setiap tahun harus datang ke sini. Mooi zo. Ja, bagus sekali. Mooi. Ook een beetje heuveltjes. Nanti kita ketemu pondok lagi, pondok di hutan, ini pondok di hutan. Oh ini merah dan ini? Sih? Merah. Mana belum? Oh. Ini di sekitar itu. Ini kayaknya. Hello. Ik heb een dikke laag. Het is wel 20 centimeter ongeveer. Oh, wat leuk. Een beetje schuimen. Is het lekker of niet? Ja. Niet zo dramatisch, hè?
kampung, rumah kita di hutan. Bagus ya rumah di hutan. Ya, yeah, well, best well. Even helpen, Happy. Gewoon heel langzaam blijven lopen. Oh, voorzichtig met die boom. Oké, dit is niet meer zo erg steil. Mooi, gelukt. Thank you.
dit loopt een stuk beter toch, Piet? Huh? Dit loopt toch beter, hè, dan van boven naar beneden? Ja, zeker. Pauze. Eventjes Istraat. Even Istraat. Ja, ini angin kurang. Gelukkig maar, hè. Kita jalan lagi ya. Iya, Pak. Saya ini interesan di sini untuk pergi ke sini. Enggak deh, ini oh, dat is een aparte boom. Yes. Oh, daar heeft er wel veel boom omgevallen, hè? Ja. Hier, paddenstoelen. Teman-teman, aku cukupkan dulu ya videonya. Nanti kita sambung lagi untuk video berikutnya yang lebih bagus dan indah. Ikuti terus ya.